Kalau berani, panjatlah. Baik. Panjat. Bail sudah hilang. Hei, kawan-kawan, ada nampak? Mana? Sana? Situ? Marvelous! Ada satu je. Tak dapatlah aku nak ajar RM2. Korang tengok teka tau. Cuba teka aku siapa. Ha, Uncle Mutu kan? Betul. Tidak dah patah. Yalah. Kenapa buat patah? Budak-budak ni. Ini barang berharga. Bukan buat main. Tak boleh diharap. Habis wayang kulit aku. Taklah mahal. Kau ada buat salah ke? Taklah benda ni susah nak dapat. Dapatkan korang habis susah. Aduh. Kau pun sama. Menyusahkan. Siapa orang tu tadi? Pernah nampak pun entah. Ipin, mari pergi rumah Atuk. Jom. Atuk! Oh, Atuk! Tak ada orang pun. Apa hal? Tak ada apa-apa. Saja nak jumpa Atuk. Atuk, tadi ada orang tua marah cerita orang. Siapa? Tak kenal. Dia ada misai melintang. Janggut panjang. Muka garang. Macam... macam tu. Pandai mengata orang tua. Minta maaf tu. Alam, inilah budak-budaknya. Tak tahu langsung menghargai barang warisan kita. Hei, sampai patah dibuatnya. Aduh, geramnya aku. Bukan senang nak buat ni. Tak, bukan kita orang yang buat. Sudahlah. Alam, cepat. Kita nak mula ni. Cepatlah. Yelah. Tunggu kejap.
kau berdua balik. Tak payah nak tengok. Bukan reti pun. Hei. Tak apalah, Mat. Biar dia orang tengok. Biar dia orang belajar. Suka hati kau lah, Alang. Dah, kau ambil yang itu. Letak sini. Yalah. Ha? Ha, kamu berdua duduk diam-diam. Jangan kacau apa-apa. Faham? Tersebut kisah sebuah negara. Negara maju, rakyatnya ramai. Raja adil, rakyat pun suka. Hidup rakyat aman dan damai. Berani nak masuk dengan kaki kotor tu? Pergi masa dulu. Entah mana korang pergi main. Hai, budak-budak ni. Akak ni garang lah. Macam atuk tu. Atuk mana pula? Atuk yang kat rumah Tok Dalang tu. Korang berdua buat apa ke sana? Mengacau atuk? Diorang main wayang kulit. Ipin nak tengok. Tapi tiba-tiba... Raja adil, rakyat pun suka. Hidup rakyat aman dan damai. Patutlah lari macam kilat. Kena kejar rupanya. Ipin, tengok ni. Aku nak cuba. Datang seekor raksasa. Lain kali, bila pergi rumah orang, biar berperangai baik. Jangan nak pegang sana sini. Kacau sana sini. Faham? Hoi, dengar tak apa nasihat tu? Dengar. Yelah tu, main-main pula. Aku terbakar. Mana Haji? Kau jadi buruk pula. Beli. Ambil ni. Upin, Ipin, where are you? Buat apa tu? Tak ada apa-apa. Saja kemas-kemas bilik. Rajinlah sangat. Mana Ipin? Ada. Dah buat kerja sekolah? Dah. Ada apa-apa lagi? Kalau tak ada apa-apa, Upin masuk dulu. Tak nak tengok ti. Apa-apa je lah. Sabariah tak mau melukakan hati Kasim Selamat. Kasim Selamat? Siapa dia Kasim Selamat? Ahli muzik. Ahli muzik? Memang pantang Datuk Nenek aku ahli muzik. Anak tidak mengenang jasa. 3 hari aku boleh tempoh untuk berfikir. Dapatkan ice cream metropole. Ini takkan hilang. Kemenangan di hari raya. Terus, cari apa? Jada. Tadi ada ros lipat. Tapi tak ingat mana ros letak. Opa ada nampak? Opa! Kasim di dalam keadaan. Kan apabila cumbi... Pin, mana lagi satu? Kat belakang kau. Huh? Ha, dah cukup. Jom kita mula. Kau duduk kat situ. Boleh. Tak sabar. Kenapa tu? Yang cerdik dan comel. Comel. Hai, saya Upin. Yang ini adik saya Ipin. Betul. Mereka ada seorang kakak. Yang mana ni? Yang tu. Ha, ambil yang tu. Yang sangat garang namanya Rose. Pada
suatu hari... Upin? Ipin! Mana cadar kau? Ada sini. Dah kena gantung. Apa? Dus, dus. Kepung. Bos? Kaya. Anak ke mana tu? Sekolah dah siap. Hai. Kena ni. Ha, ambil ni. Akak selalu marah-marah. Tak sayang kita lah tu. Opah pun dah... Itu bukan opah. Mia. Opah pun datang. Dengan berkata... Opah cakap apa ya? Opah cakap... Pergi tidur dah malam. Terima kasih. Pandai korang main wayang kulit. Berbakat macam akak. Jadi... Bolehlah kita orang buat persembahan? Boleh. Cuba tunjuk patung wayang kulit kau orang. Opa nak tengok. Tio, Opa. Bolehlah tu. Dua je. Lebih pun tak apa. Boleh aku jual. RM2. Kenapa? Aku salah cakap ke? Eh, bukan senang nak buat. Bolehlah tu. Ha, nanti atau boleh tengok kita orang main. Bawa tomat sekali. Atau buat kain eh? Bolehlah tu. Yalah, bolehlah tu. Yelah, yelah. Yes, saya senang. Saya pun mau tengok. Tengok apa? Kia, kita main kulit. Jon, ya. Ada apa ni? Ada lah. Kau sudah sampai. Tibaan juara wayang kulit Kampung Duda Runto. Tuk Tadang! Ini Atok kenalkan. Tok Mat, legenda wayang kulit. Atok belajar dengan dia lah. Apa semua ni? Kami nak persembahkan wayang kulit bertajuk Di Sebalik Tabi. Mat, sini. Hei, tua. Kau masih hidup. Ya, Jebat. Aku masih hidup. Kenapa, Jebat? Kenapa kau mendahaka kepada raja? Tua. Sebenarnya, aku ingin menuntut Pin. Nanti. Mari. Alang, mari. Apa dia orang buat kat belakang tu? Lamanya. Istana amat sedih gundah gulana. Teringatkan tua. Tua, peta menyesal. Sangka korang pandai main wayang kulit. Atuk ajar. Patung ni? Atuk ajar juga. Dah agak dah.
Yelah, Mat. Kalau kita tak ajar dia orang, siapa lagi? Kita mesti tanamkan minat dan sayangkan wayang kulit ni ke dalam jiwa mereka. Kalau tak, hilang begitu saja. Betul-betul-betul! Setuju! Kak Mat, cantik tak wayang kulit tu? Cantik. Jangan marah. Sini, mau minta tolong kalian. Mereka lagi bocor. Nah, kita sudah sampai. Ih, serem. Terus, cara nambah lubang nerakanya gimana? Dengan cara melemparkan anak yang paling durhaka ke dalam lubang ini. Maka, lubangnya akan tertutup secara otomatis. Kira-kira siapa ya anak paling durhaka di sini? Tunggu. Anda di mana, ku? Siapa kamu? Haha. Aku Alice. Aku di sini bertugas untuk menyiksamu. Mama Mia. Kalau yang nyiksa bentuknya kayak gini mah, gua betah aja di neraka. Halo, Bang. Waduh, Mamang. Kenapa jadi serem gitu? Ma, tolongin Jojo, Ma. Aduh, au. Au. Akhirnya bisa bikin si Jojo tebal juga. Makanya kalau sama orang tua itu jangan ngelawan. Palatkan jadinya, mampus. Yoi, Bims. Hem. Kalian ngetawain apa sih?